Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma barik lana fiha amma ba'd. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Pengerusi Surau Salihin, Tuan Imam EJK-EJK Surau, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita ucapkan syukur kepada Allah, hari ini kita dapat bersama lagi. Rasanya hari tu bulan Ramadan kat sini kan, tarawih dan kuliah tazkirah Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila sebut tentang Ramadan yang dah berlalu, tak lama lagi Aidil Adha, betul tak? Kalau kita nak ukur dunia kita, hidup kita ni singkat tak singkatnya, kita tengok balik tahun lepas punya Aidil Adha, siapa ada? Aidil Adha yang tak lama lagi nak muncul, ada juga beberapa orang yang tak ada dekat depan kita, sebelah kita, betul tak? Betapa singkatnya hidup. Sebab tu kadang-kadang duit pun tak boleh bagi makna pada hidup kita juga. Contoh hari ni dapat 5 juta. Esok pagi bangun-bangun dah terbujur kat tengah-tengah rumah. Kita tak merasa, orang rumah kita yang merasa kan. Orang rumah pula dapat jodoh baru pula, lupa pula kita dah habis duit. Jadi apa yang kita bawa, tak lain tak bukan itulah amal soleh kita kan. Jadi insyaAllah hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih Allah SWT, saya sebenarnya ada dua tajuk nak bawa kat sini. Jadi bila tengok orang-orang lama-lama otai, saya tak suka panggil orang tua, saya suka panggil otai, ataupun saya suka panggil berjiwa muda. Ada orang muda ni jiwanya tua, orang yang umurnya tua jiwanya muda. Tapi jiwa muda itulah jiwa yang paling bagus sekali, tetapi berjiwa muda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini saya ambil tajuk, mula nak ambil tajuk neraka tapi tertukar. Saya ambil tajuk tentang pengajaran daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Tak kenal maka tak cinta, betul tak? Kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tapi sebelum Nabi kita, manusia pertama sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam alaihi salam. Ramai orang yang tak kenal diri dia, tak dapat orang kata menyelami diri sendiri sebab dia tak tahu hakikat kejadian dia tu sendiri. Jadi tadi lupa pengerusi cakap, kenalkan diri Ustaz. Nama saya Raihan bin Husni. Saya orang Negeri Sembilan. Kampung saya, tuan-tuan dan puan-puan, nama kampung saya Labu. Batu Lapan Labu, dalam daerah Seremban. Ada orang kata, Ustaz, biar betul ada kampung nama Labu. Setahu saya cerita labu-labi dia lah kan. Betul, nama Labu. Kalau kita sejarah Labu ni, saya bangga kampung saya nama Labu. Sebab apa? Dalam sirahnya, dalam Quran sebut Nabi Yunus salah seorang rasul, betul tak? Daripada 25 rasul yang wajib kita ketahui, Nabi Yunus dia merajuk dengan umat dia, kemudian dia cuba tinggalkan umat dia, kemudian naik perahu terjun dalam laut, ditelan oleh ikan nun macam ikan paus besar, 40 hari 40 malam tak makan tak minum, hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dia tu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian cukup 40 hari 40 malam, ikan tu pun muntahkan dia dekat pesisiran pantai. Bila dah muntah daripada perut ikan tu, merangkak-rangkaklah dia, menjala-jalalah dia, keletihan, kelaparan, kehausan. Benda pertama dia nampak depan mata dia ketika di pesisiran pantai tu, pokok labu. Nama dia dalam Quran ni Yaqtin. Itulah alas perut pertama dia. Dalam Quran, dalam tafsir sebut labu ataupun tembikai. Dua-dua tu adik-beradik lah tu, dari spesies yang sama. Jadi korang tanya saya apa sejarah kampung Ustaz Labu tu, sejarah betul saya tak tahu. Yang saya tahu labu tu salah satu makanan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu lagi Nabi Yunus alaihi salam dia makan buah labu sebagai alas perut dia. Tapi jangan terlebih makan lah pula, kan sejuk kan, sebu perut berangin. Kita ni kadang-kadang bila sebut sunnah Nabi, kita kadang-kadang tak belajar, tak tahu betul-betul, kita pakai hentam aja ikut. Makan kambing sunnah Nabi kata. Makan kambing pula kari kambing, bukan macam cara Nabi makan. Lepas tu hari-hari masalahnya,
Habis ya, bila kena penyakit tak bolehlah marah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan kambing setahun sekali mungkin sebab Aidil Adha lah. Kita Aidil Adha pun kita rembat daging, ha, tak Aidil Adha pun kita kita makan. Jadi saya kongsikan tentang hari ini Nabi Adam alaihi salam. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang Nabi Adam, Nabi Adam ni kalau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jal Adam ala suratihi tuluhu 60 dhira'an. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Allah menciptakan Nabi Adam dengan ciptaan yang sempurna. Nabi Adam ni, ibu-ibu, bapak-bapak, dia diciptakan dah cukup sempurna sifat dia. Macam kita kalau buat rumah, tambah kemudian, betul tak? Kita tambah rumah, buat kemudian. Orang manusia buat robot, tak cukup, dia tambah lagi. Dia adjust lagi. Allah SWT ni maha sempurna. Dia ciptakan Nabi Adam, tak ada tambah-tambah lah. Kemudian nak tacap kat hidung ke, mata tak cukup satu ke, buat memang dah cantik. Macam kita ni, cukup sempurna. Kemudian, Nabi Adam AS ini, antara dia punya kelebihan daripada umat dia ataupun daripada keturunan dia, dia diciptakan dalam bentuk macam tu, tak tua-tua, wafat pun dalam rupa yang sama. Kita keturunan dia semua tua, lahir lain, membesar lain. Dia cipta-cipta dah jadi dewasa, wafat pun dalam keadaan seperti itulah. Tak tua, tak ada rupa tua, beruban pun apa tak ada. Kerana itu salah satu yang bezanya Nabi Adam AS dengan keturunan dia. Yang seterusnya tadi disebut apa? Tuluhu situ nazira'an. Tinggi Nabi Adam AS ketika diciptakan 60 hasta. Siku sampai nah hujung jari-jari hantu ni. 60 hasta. Tapi kalau saya suruh ibu-ibu bapa-bapa kira 60 hasta ni banyak mana? Tak tahu. Tapi saya baca, saya rujuk, kalau ikut modennya, tinggi 60 hasta ni bersamaan 9 tingkat punya bangunan tinggi dia. Tinggi kan? Kita sibuk cerita badang. Badang hebat, kata kat cucu kita kan. Kalau tanya kat nenek-nenek, lelaki yang hebat kat dunia siapa? Atuk ke? Bukan atuk, dia kata. Badang kuat. Macam mana badang kuat? Makan muntah. Buruk benar contoh dia kan. Orang kita ni, dah badang tu taklah kuat mana pun, dia punya dongeng ni makan muntah pula. Pernah jadi kes budak tu ditanya adik mak ayah dia, dia muntah dia makan balik. Sebab apa? Dia baca buku badang. Dia nak jadi kuat, dia kata. Oh, senang betul. Benda kotor makan ni kan. Jadi sebenarnya kalau daripada cerita-cerita Ultraman, Superman, badang, Batman, baik kita kata adik, cucu, anak yang hebat, lelaki yang hebat pertama sekali dalam sejarah manusia, Nabi Adam AS. Sebab yang ciptakan dia maha, maha hebat. Siapa dia Nabi Adam ni? Tingginya 9 tingkat bangunan punya tinggi. Tinggilah. Sebab itulah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita tengok dalam sains, banyak diceritakan tentang dinosaur, betul tak? Dinosaur. Kita pun percaya T-Rex dan rhinos, apa? Trinosaurus lah, Tyrannosaurus, macam-macam nama dinosaur. Tapi ada orang yang ahli sains Islam yang kata, ataupun pengkaji-pengkaji Islam, dia kata tak wujud dinosaur ni. Kemudian orang tanya balik, kalau tak wujud, yang tulang besar-besar tu apa benda dia? Fosil-fosil kita jumpa tu. Dia kata tulang tu betul, fosil tu betul. Tetapi benda tu boleh jadi haiwan-haiwan ternakan zaman Nabi Adam dan umat-umat yang terdahulu yang besar-besar. Betul tak? Takkan 9 tingkat bangunan nak makan ayam besar macam kita, betul tak? Maun serban pun tak cukup nak makan. Ha. Dari segi fitrah manusia je lah kan. Sebab sejak diciptakan Nabi Adam, diturunkan ke muka bumi, dia berikhtiar untuk makan. Dia macam kita, sampailah ke akhir zaman, semua orang kena makan, kena minum baru boleh, boleh hidup seharian kan. Jadi takkan ayam besar sekarang, Nabi Adam punya saiz 9 tingkat bangunan, orang-orang yang awal-awal dulu nak makan ayam saiz macam kita. Nak makan kambing saiz macam kita. Ujung jari pun tak dapat pegang rasanya. Sehalus-halus ni. Jadi ikut keadaan tu lah. Jadi boleh jadi tu kambing, lembu, kebau, rusa zaman orang-orang terdahulu, jumpa tulang kaki buat bentuk T-Rex. Dan saya baca juga dalam buku tu, dalam satu penulisan ni,
Dia letak gambar raja. Nabi Adam 9 tingkat punya bangunan tinggi. Dia ambil dinosaur yang wujud atas muka bumi ni, kalau ikut pegaji-pegaji tu paling besar. Dinosaur yang makan daun, yang badan besar, leher panjang tu. Dinosaur tu baru para betih Nabi Adam AS. Maknanya Allah SWT nak tunjukkan, aku boleh ciptakan sehebat-hebat makhluk. Manusia pertama tu tinggi 9 tingkat bangunan. Tak ada apa kita nak kagum orang kuat, hebat, ya? Kerana orang-orang yang boleh angkat batang pokok, boleh angkat kereta, Nabi Adam AS yang kita lebih kuat lagi. Tapi kalau lebih canggih lagi, lebih tepat lagi, sebaik-baik makhluk itulah sebaik-baik contoh. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau isteri-isteri, ibu-ibu, contoh suami. Suami malah pergi surau. Oh, ni semua sebut malih kan? Malih pergi surau. Oh, ni malih pergi surau. Malih pergi masjid kan? Nak buat apa? Nak buat apa? Jangan marah, jangan beletek dengan dia. Cakap dekat dia. Ha, ini yang salah selalu. Kita bila marah suami kita, ataupun rasa nak nasihat suami kita, tak nak pergi masjid, kita jadikan contoh suami jiran sebelah rumah. Tu jadi masalah tu. Contohnya, abang rajinlah sikit pergi masjid, pergi surau. Ha? Tengok jiran sebelah kita tu punya suami, Kak Iyah punya suami tu rajin betul. Ha, kau pergi jadi bini nombor dua contohnya. Marahlah laki kita kan. Cuba kita ambil contoh. Ha, cuba jadi macam Nabi kita, junjungan besar Muhammad SAW. Dia lagi sehari nak wafat pun masih berusaha nak pergi sembahyang jemaah kat masjid. Itu menunjukkan tuntutan solat jemaah ni berat. Nabi lagi sehari nak wafat pun dua kali pengsan. Nak ambil wuduk, pengsan sekali. Bangun minta lagi air, nak ambil wuduk, pengsan kali kedua. Baru dia rehat. Bukan apa, barulah dia rasa diri dia tak larat sangat masa tu. Abu Bakar As-Siddiq, bapa mentua dia ganti jadi imam solat. Kita ni tak tahulah kita nak pergi bila. Tapi Tuhan bagi kesihatan, kemudahan, surau, sedap, aircon, tak nak pergi juga. Sebab tu jadikan Nabi kita SAW contoh ikutan paling baik sekali. InsyaAllah suami kita tak marah. Takkan dia dengar nama Nabi dia nak mengamuk, betul tak? Dia rasa sendiri takut. Sebab tu kita kalau tengah marah, tengah dikawal-kawal oleh syaitan, benda yang elok disebut nama-nama Allah, betul tak? Ha? Mengucap bang, ataupun ingat Tuhan, ingat Allah, ataupun selawat bang, selawat banyak-banyak. Jangan dia tengah marah, kita sebut macam tu. Ha? Abangnya asyik marah tengok suami jangan sebelah elok, mengamuk dia. Ha? Sama juga macam suami. Nak nasihat isteri kan? Isteri suka nak beletir kan? Cubalah awak kurang-kurang beletir sikit. Tengoklah. Ha? Similah selang tiga rumah daripada kita tu. Anak tiga orang, suami dah meninggal, tak ada beletir dengan anak dia dah. Memang cik pasal lah. Nampak benar lah dia attack siapa sebenarnya. Cuba letakkan lah. Sayyidatina Aisyah atau Sayyidatina Khadijah. Tengok, sabar dengan Nabi. Bahkan berhabis duit, berhabis harta untuk perjuangan Islam. Settle lah, orang rumah kita tak berani nak marah dia. Ini tersebut nama lain, doktor ni lah apalah habis kantoi. Ha? Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah SWT, jadi Nabi Adam AS ni, kalau kita tengok dari segi kajian ataupun senarai dia, kisah Nabi Adam disebut dalam 7 surah. Surah yang pertama, Suratul Baqarah. Ayat 30 sampai 37, tak silap saya. Cerita tentang Nabi Adam. Surah kedua yang Allah sebut tentang Nabi Adam, Surah Al-A'raf. Surah yang ketiga, Surah Al-Hijr. Dan yang keempat, Surah Al-Isra. Dan surah yang kelima, Suratul Kahfi. Surah yang keenam, Surah Taha. Dan surah yang ketujuh, Surah Sad. Surah Sad. Jadi 7 surah ada cerita tentang Nabi Adam. Apakah petandanya? Itu menunjukkan kita kena belajar kenal moyang kita, baru kita kenal diri kita. Kalau kita tak kenal Tuhan kita, kita tak tahu siapa hakikat diri kita. Kalau kita tak kenal siapa moyang kita, kita tak kenal hakikat diri kita. Kalau kita tak kenal ancaman neraka, kita takkan takut dengan ancaman yang ada menanti kita. Contoh neraka kan, Nabi SAW pagi tadi subuh, saya ceritakan dekat Parit Setongkat tentang tajuk pintu-pintu neraka, sifat-sifat neraka. Neraka ni Nabi ketika depan sahabat, dia kata api yang kita gunakan dekat dunia ni baru 1/70 daripada api neraka. Kita ambil api yang kita guna kat dunia ni, sebahagian daripada api neraka, 1/70. Maknanya kalau cucu kita tanya, Nek, Atok, api neraka tu panas tak? Panas.
Neraka ni apinya 70 kali ganda panas daripada api dunia. Itu pun ada orang cakap, biarlah Dan masuk neraka dulu. Dan punya pasal kubur masing-masing. Yang kau sibuk buat apa? Dan tanggunglah dosa Dan. Dan tanggunglah masuk neraka. Tanggung benarlah kau. Satu hari dekat neraka, berapa tahun kat dunia? 1,000. Satu jam dekat neraka, berapa tahun dekat dunia? 42 tahun dekat dunia. Kita terbalikkan pula, 1 tahun dekat dunia, baru 7 saat dekat neraka. Lama, kita tunggu 365 hari dalam setahun tu, dekat neraka baru 7 saat aja. Itu benda dia orang cakap nak duduk sehari tu kan. Sedangkan kalau balasan neraka ni tak main sehari dia. Duduk setahun dalam neraka, daraplah 1,000 tahun. Darap setahun dekat dunia. Bertahun-tahun lamanya. Pun ada juga orang yang sanggup diri dia disiksa. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Jahat macam mana pun kita, kembalilah seperti moyang kita Nabi Adam AS. Dia melakukan kesilapan, betul tak? Allah sebut, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kau laki bini dua orang, jangan dekat pokok ni. Pokok khuldi tu, pokok dilarang tu. Jadi dia dekat juga, dia pergi juga. Akhirnya apa jadi? Dia telah melakukan kesilapan. Kemudian Allah hukum dia dengan kesilapan dia, diturunkan ke dunia. Tapi dia bagus, moyang kita. Masa dia lakukan kesilapan tu, dia terus sedari. Aku buat silap. Lepas sedar diri, apa Nabi Adam buat? Menyesal. Lepas menyesal, dia harap dia boleh kekal dalam syurga. Tapi tak. Bila orang melakukan kesilapan, akan ada hukuman ataupun tindakan. Allah turunkan ke dunia. Tapi dia tak membantah. Turun dekat dunia, apa yang Nabi Adam buat? Minta ampun sampai Allah terima dia punya permohonan ampun dia. Berapa tahun? Riwayat sebut, ada beberapa riwayat. Saya ambil satu riwayat ni. 40 tahun Nabi Adam bersujud minta ampun. Kita sekali temaki orang, berapa kali minta ampun katanya? Sekalilah, astagfirullah kata. Itu sekali je. Nabi kita Adam AS, moyang kita 40 tahun tak berhenti. Hari-hari setiap masa, Rabbana, tu doa dia baca. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun. Baru Allah jawab, aku ampunkan kesilapan-kesilapan kau. Kita tinggal semayang, buat silap. Habis-habis rajin pun hari tu je. Esok lusa tu macam rasa confirm dah minta ampun kita, Allah terima keampunan kita. Tak. Nabi Adam, para Nabi dan Rasul, Allah jawab permohonan dia. Kita tak tahu bila masa Allah akan ampunkan dosa kita. Bila masa doa kita diangkat, tak tahu. Jadi sampai bila Ustaz? Minta ampun sampai matilah. Sebab kita tak tahu bila kita akan diampunkan, minta ampun sampai mati. Sebab kita kadang-kadang lagu Kabi Kushi, Kabi Gem boleh hafal kan? Ha? Salawat tak boleh baca banyak. Istighfar tak boleh baca banyak. Yang paling kelakar sekali tu, Kabi Kushi, Kabi Gem kan raya confirm keluar cerita tu kan? Tak faham pun boleh menangis. Baca Quran tak menangis pula. Pelik kata. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya baca dalam satu hadis. Ha? Maksud dia lebih kurang macam ni. Nabi kita SAW, dia orang pertama sekali, insan pertama yang di antara kalangan manusia maupun jin, Nabi lah insan pertama yang akan melepasi titian sirat dengan jayanya dan akan menunggu di penghujung titian sirat, tunggu umat dia lepas titian sirat. Ada 3 keadaan perasaan Nabi kita SAW. Yang pertama, golongan umat dia yang lepas dengan jayanya titian sirat, Nabi senyum, Nabi gembira, Nabi seronok, Nabi berbangga. Nabi bercakap dengan Allah SWT, ya Allah Tuhanku, ini umat aku. Wah, umat aku lepas titian sirat. Golongan kedua buat Nabi risau. Sebab apa? Terhege-hege atas titian sirat. Amalan tak apa-apa cukup kan? Banyak benda yang dibuat bukan-bukan. Lembab atas titian sirat. Nabi rasa risau. Risau-risau tengok. Yang tu Nabi mohon pada Allah SWT, berilah syafaat pada orang-orang tertentu ni. Ada yang Allah perkenankan syafaat Nabi. Nabi punya syafaat bukan boleh Nabi bagi sebarang-sebarang. Tertakluk juga pada Allah SWT. Minta, ya Allah Tuhanku, aku nak syafaatkan umat aku yang tengah tergege-gege kat titian sirat ni. Boleh tak? Allah jawab boleh, baru lepas. Itu kedua, Nabi risau. Golongan ketiga ni, golongan yang jalan atas titian sirat, jatuh ke dalam jurang neraka. Disebut dalam riwayat tu, setiap kali jatuh seorang umat Nabi kita SAW ke dalam jurang neraka, Nabi akan menangis, merintih, meratap. Setiap kali seorang. Bayangkan umat Nabi yang daripada 1,500 tahun dulu,
yang sampai hari kiamat ni, katakanlah ada 1,000,000 yang akan jatuh ke jurang neraka. Berapa kali Nabi kita menangis merintih untuk kita? 1,000,000 kali Nabi menangis merintih kerana kesiankan, risaukan umat yang jatuh ke jurang neraka. Kita ni dah lah masa hidup tak menangis untuk Nabi, tak menangis air mata tak keluar atas penyesalan dosa-dosa, tak menangis atas sebab sayangkan Nabi, melindungi Nabi, tak pernah menangis sebab fikirkan Islam, fikirkan agama. Dekat titian sirat kita jatuh jurang neraka, Nabi pula menangis untuk kita. Itu saya kata nilai kita di sisi Allah SWT dan Rasulnya SAW tu bagaimana. Sebab itulah saya biasa kata kat orang, kesimpulannya senang dalam hal ni. Siapa yang dekat dunia ni kurang atau tak pernah langsung kan menitiskan air mata kerana rasa takut pada Allah, risau akan dosa-dosa dia, menangis sebab sayangkan Nabi, rindukan Nabi, jangan mimpilah nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dekat dunia tergelak dia kan. Kalau pergi Maulidur Rasul tu dialah pakai samping sampai ke perut. Atau perut sampai contohnya kan. Nyawa perempuan merelit baju lah macam di Pavali kala baju contohnya kan. Depan sekali angkat spanduk. Tapi sayang Nabi dia tu setakat tu je lah. Sampai kat rumah dia tak hormat suami cara Nabi contohnya. Dia tak sayang isteri cara Nabi SAW. Habis. Itulah tuan-tuan dan perempuan yang menyentuh hati saya. Sebab apa saya fikirkan seorang, setiap seorang jatuh ke jurang neraka, Nabi menangis merintih. Meratap rasa, rasa kesal sebab terjatuh seorang. Kalau 1,000 orang, kalau 1,000,000 orang yang jatuh ke jurang neraka, mana 1,000,000 kali junjungan besar Nabi kita SAW merintih menangis. Sebab apa? Tak sampai hati tengok. 1,000,000 kali menangis untuk umat dia yang lupa diri, tak nak beramal, tak nak cari amalan yang cukup. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam AS ni kalau kita tengok dari segi tauhidnya, rukun iman ke-6 apa dia ibu-ibu, bapa-bapa? Siapa dapat jawab saya belanja minum air ni, air Nescafe depan ni. Special ni, surau lain tak ada letak Nescafe dia. Ramadan itu saya ingat Ali Cafe depan saya. Saya tak berani minum bulan Ramadan, takut tak tidur 2 hari 3 hari kan. Perut memulai, tapi ni tak Ramadan, kejap lagi saya minum insya-Allah. Ya. Jangan main-main, ini special as-solihin ni. Saya sampai kat simpang lepas jalan bypass tu, dah sampai dah surau ni. Mula saya keliru surau mana kan. Tengok satu, tengok parking dia, bentuk dia. Lagi tu teringat Ali Cafe dulu. Hari ni Nescafe. Saya bagi hadiah ni. Apa rukun iman ke-6? Percaya pada qada dan qadar. Betul tak? Bagus ibu-ibu. Jadi percaya pada qada dan qadar. Dalam hal Nabi Adam AS dan juga Iblis. Betul tak? Iblis pun buat masalah juga. Kedua-duanya ini berkaitan dengan qada dan qadar. Bagaimana kita manusia nak terima qada dan qadar yang Allah tentukan untuk kita. Pertama, cara Nabi kita Adam AS, saya dah terangkan tadi. Pertama, dia buat silap. Betul tak ibu-ibu? Dia buat silap dan dia tak pertahankan kesilapan dia. Allah, aku menyesal. Kemudian dia berharap Allah, Allah jangan hukum, kekalkan dalam syurga. Tapi Allah tak benarkan. Allah turunkan dia ke dunia. Kekesalan itu sampai ke dunia 40 tahun minta ampun. Akhirnya Tuhan terima keampunan yang 40 tahun dengan doa yang diberbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita kena jadi macam ni. Kalau buat silap, kena menyesal. Menyesal, rasa bersalah, rasa nak minta ampun, tak berhenti minta ampun. Itu cara menerima qada dan qadar kesilapan kita yang dah tertulis, ataupun apa yang telah terjadi dalam hidup kita, dengan cara yang betul. Cara Nabi Adam AS tadi. Cara yang kedua, cara Iblis. Iblis dia ingkar, betul tak? Dia tak nak sujud kepada Nabi Adam AS. Bila tak nak sujud, Allah SWT murka, marah pada dia ataupun jatuh murka. Apa yang dia buat? Dah buat salah, bukannya dia rasa menyesal, dia rasa nak lawan Tuhan yang Maha Agung. Minta tangguhkan ajal, berjanji nak sesatkan manusia sehingga ke hari kiamat, kemudian dihumbankan ke dunia menjadi sehina-hina makhluk. Jadi kita jangan jadi macam tu. Dah buat salah pada Allah ataupun Allah uji kita, kita marah balik ke Allah SWT. Aku penat-penat kumpul duit, kau rosakkan kereta aku, dia kata kan. Pun aku penat-penat pergi masjid 5 waktu sehari semalam, kau ambil anak aku masa kecil, dia kata. Orang lain yang tak semayang, kau tak ambil pula anak dia. Ini buat aku malas dah semayang, contohnya. Tapi tuan-tuan dan perempuan kena tahu, ada satu kitab tulis, andai berpakat penduduk dunia ni seluruhnya, berpakat sehari, orang Islam seluruh dunia, andai berpakat tak nak semayang. Oh, kita pakat satu dunia, seluruh umat Islam kat dunia ni, bilion-bilion ni, kita tak semayang sehari.
Kalau nak boikot lah, tak sembahyang sehari. Dia tulis dalam kitab tu, walau semua orang berpakat pun, kekuasaan Allah SWT takkan berkurang walaupun seinci, walaupun sebesar zarah. Sebab dialah Malikul Mulk, pemilik segala kekuasaan. Jadi kita jangan buat lalu yang buruk macam tu kan. Aku tak nak semayang. Tak ada Allah SWT, tak ada kesan apa-apa. Jadi kalau Allah uji kita, pertama itulah dia. Kalau diuji kita dengan ujian, redha, sabar. Kalau diuji kita ni buat salah, kembali semula kepada Allah SWT. Jangan bongkak. Bongkak itu sifat iblis. Iblis dia ada dua. Yang pertama, asalnya mulia, akhirnya hina. Betul tak? Asalnya terhormat, akhirnya terlaknat. Bunyi sama tu. Asalnya mulia, akhirnya hina. Mulanya hormat, terhormat, akhirnya terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ramai juga yang nak minta tolong iblis, betul tak? Orang dulu-dululah, semoga Allah ampunkan dosa orang dulu. Orang dulu hebat. Kalau ikut cerita-ceritanya, kemas hutan dalam satu malam, kemas hutanlah. Dia tidur kat rumah, ada dia lain pula kemas hutan. Biasa dengar cerita tu. Kita ni disesatkan sejak dulu lagi kan, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Qabil bunuh Habil akibat nafsu, akibat hasutan syaitan laknatullah alaih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah nak terima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala cara Nabi Adam alaihissalam atau cara iblis laknatullah alaih. Nama iblis Azazil tu nama asal dia tu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita kena banyak beramal bagi mengelakkan kita mewarisi sifat-sifat iblis ni, sifat-sifat bongkak ni. Sebab itulah orang-orang yang bongkak, orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka mengumpat, orang yang suka mengumpul-ngumpul harta untuk belagak tapi tak nak bayar zakat, tak nak sedekah. Tuhan dah tulis siap-siap dalam surah Al-Humazah. Saya suka sebut surah ni. Surah Al-Humazah ni dia ada ceritakan tentang satu tingkat neraka, betul tak? Nama neraka tu Al-Hutamah. Neraka Hutamah ni untuk tiga golongan manusia. Yang pertama, yang gemar mengumpat. Yang kedua, yang gemar mencaci hina depan muka orang. Dan yang ketiga, yang suka kumpul harta. Allazi jama'a amalan wa addadah. Dia kumpul harta, yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia sangka harta dia tu boleh selamatkan dia daripada azab-azab Allah ataupun hukuman-hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Zakat tak bayar, sedekah tak bayar, dia suka tengok kosong ni banyak kat ujung. Kosong, kosong, kosong kat ujung tu. Duit tersimpan tapi tak buat apa. Yang tu diamnya di neraka Al-Hutamah. Dan sifat neraka tu Allah ceritakan lagi. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka Hutamah ni dia membakar daripada luar terus tepat ke hati dia bakar. Menyakitkan sangat-sangatlah bila bakar sampai ke hati tu. Ulama tafsir sebut kenapa bakar sampai hati? Kerana hati ni lah punca kerosakan manusia. Hati yang iri hati pada orang lain mengumpat. Bila hati tak senang dengan orang lain, caci orang tu. Bila hati rasa kedekut, rasa sayang dengan harta, kita rasa harta tu boleh selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sedangkan inilah tempat sebaik-baik nak selamatkan harta kita. Buat masjid, orang pijak dapat pahala, betul tak? Beli alas kaki, orang pijak dapat pahala. Bagi duit walaupun buat jamban benda kotor, selagi orang guna jamban dapat pahala. Itulah benda-benda yang nampak di mata macam hina, tak ada apa-apa, orang pijak-pijak, orang buang air, tapi pahalanya mengalir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah nak selamat, didik, tinggalkan anak-anak yang soleh dan solehah supaya kita dapat tiga-tiga yang Nabi sebut tu. Jikalau mati seorang anak Adam, maka terputus segala amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariah dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat bagi dia. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Tapi dalam tiga-tiga tu ada satu kalau kita pegang, kita dapat semua. Apa dia? Bila mana kita tinggalkan anak soleh dan solehah. Betul. Kadang-kadang orang mati ni, memang mati ni kejutan. Mati tiba-tiba, tak sempat nak uruskan duit, harta semua. Jadi bila dia ada anak yang soleh, anak yang solehah, dia mati, anak dia tahu dah nak buat apa. Duit ayah aku, wakaf surau sikit. Anak yatim sikit. Bayar hutang sikit, hantar orang pergi umrah sikit, lebih boleh kita ambil sikit seorang adik-beradik. Settle lah. Ha? Kalau dia tak tinggalkan anak soleh, harta dia banyak. Bila ada kes pernah jadilah dekat Malaysia ni, tak saya cakap negeri apa, negeri saya pernah jadi juga.
Wakaf dah tanah tu, tapi tak ada hitam putih. Orang dulu atas mulut kan, wakaf nak buat surau apa semua, dia ambil balik, dia racik buat tanah lot. Bukan tak tahu hukum, tapi benda tak ada bukti, dia kata kan. Apa aku nak risau, dia kata, aku pun tak ada tanah ni. Nenek moyang aku punya, tak apalah, tak ada bukti. Dia ambil lah, cari balik geran, pelan asal apa semua, bawa keluar. Sebab dulu mulut ke? Mulut, tak bertanggungjawab. Kalau anak yang soleh, ada bukti, tak ada bukti, kalau dah wakaf ataupun tak wartakan sebagai wakaf pun, tanah ni kita pun tak dapat balik kampung, wakafkan terus. Itu pentingnya anak soleh yang kita tinggalkan. Otomatik harta kita selamat. Yang kedua tentang ilmu. Kalau anak soleh, ayah dia contoh orang alim, tok guru, kitab penuh dekat perpustakaan dia, anak pun soleh, dia tahu nak buat apa dah. Pertama dia sambung mengajar ilmu-ilmu ayah dia, dia sambung pula madrasah surau ayah dia, mahat ayah dia. Yang kedua, kitab-kitab ayah tu dia bagi tahu mana ustaz-ustaz nak rujuk, mai guna kitab penulisan ayah aku, settle kerja. Ilmu bermanfaat. Tapi kalau anak dia tak berapa sangat, sampai takat tu kunci dia punya perpustakaan berabuk, makan dia anak-anak kitab-kitab dia, ilmu pun takat situ aje. Jadi tu pentingnya daripada tiga tu, kunci dia ada anak soleh, insya-Allah settle semua. Sebab anak kalau bermasalah, reta banyak pun habis kat dia je lah. Kita yang susah dalam kubur tengok anak berebut. Betul, saya pernah cerita ni, tak apa-apa nak kelakar, tapi terjadilah. Dia jumpa saya, ustaz, ayah saya baru meninggal seminggu, saya anak sulung, alung lah. Macam ni dia kata, ayah saya dia tak sempat wasiat apa-apa, tapi malam tadi hampir 2-3 malam saya mimpi ayah saya. Dia kata, alung, harta ayah semua kau ambil, adik-adik lain tak payah. Dalam hati saya, kepala otak kau kata. Mana boleh mimpi jadi dalil, betul tak? Hatta mimpi Sayyidina Bilal bin Rabah tentang Nabi minta ziarah dia dekat Madinah, Nabi rindu dia tu. Sedangkan Bilal ni orang yang amanah, orang yang berkata benar, orang yang terbukti, bukan orang yang menipu, yang teruk. Itu pun ulama berhati-hati, dia tak jadikan tu dalil, dia jadikan tu sebagai sirah-sirah para sahabat kan, untuk semangat kita pergi Madinah, ziarah Nabi, kita selawat kepada Nabi, kita sampaikan salam daripada Nabi, daripada mana pun kita, assalamualaikum ya Rasulullah. Tak jadikan dalil. Ni datang jumpa saya nak jadikan dalil, bagi dia seorang je kata tu. Anak-anak punya masalah bila kurangnya iman dalam diri, kurangnya kesedaran, mimpi pun nak boleh jadi dalil. Saya kata, bang, jangan cantu bang. Saya kata, kalau cantu semua orang boleh pakai mimpi dalil. Saya kata, mimpi tertolak, kata, nak pergi pejabat agama, faraid kan, buat apa yang patut, kata kan, sebagai anak sulung kena bertanggungjawab, kata. Kalau cantu parah, ramai suami yang dah jumpa ustaz, ustaz tolong sign ustaz, saya nak nikah seorang lagi ustaz. Malam tadi saya mimpi, dia kata, saya mimpi saya jumpa arwah mak saya, dia susah dalam kubur, kalau saya tak tambah seorang lagi menantu, kata. Ha, demam tu kan, tak ada. Mimpi tak boleh jadi hujah. Mimpi ni ada ketikanya orang-orang alim sebagai petanda alamat. Tapi kita-kita ni kadang-kadang orang alim sekalipun, mimpi tu mainan tidur kan. Kadang-kadang tak boleh nak buat apa pun, tak boleh nak jadikan hujah, jauh sekali untuk jadikan dalil. Jadi tuan-tuan dan perempuan, pegang tu lah. Siapkan diri kita, tinggalkan anak soleh supaya selamat, ha? Harta kita, ilmu kita. Sebab anak yang soleh, bila dia ajar solat, dia akan solat. Siapa ajar dia solat? Bapak dia ajar dia solat. Itulah ilmu manfaat. Dia ajar pada cucu kita kan, tambah lagi saham. Itu MLM yang paling baik sekali dalam hidup kita ni. Bukan yang pergi main saham yang bukan-bukan, yang tipu-tipu tu. Lepas tu cucu kita ajar anak dia merangkap cicit kita kan. Cicit kita pula ajar pada anak merangkap piut kita, panggilan kan. Saham berpanjangan tu. Kita kadang-kadang mampu ajar anak solat, ajar anak kita serah orang lain, rugilah. Tapi kalau kita ajar alik batal, walaupun satu benda kita ajar, neraka ni benda yang menakutkan, jangan buat jahat, nanti masuk neraka. Anak tu kita ingat sampai bila-bila, dia ajar anak-anak cucu dia dapat kita saham. Tak susah pun. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Adam AS, kalau cerita tentang moyang kita ni, Allah SWT dah jadikan Nabi Adam ni mengetahui semua perkara, kenal semua jenis nama yang ada, benda-benda yang ada ke atas dunia dan kegunaan-kegunaan dia. Jangan percaya yang cerita Flintstone. Orang pakai baju Flintstone, koyak separuh tu kan. Yang lagi teruk, orang dulu pakai cawat, kata. Ada yang kata Adam pun pakai cawat. Tak. Allah SWT masa dekat syurga lagi, Allah dah ajar segala jenis nama benda yang ada di syurga maupun di dunia. Apa kegunaan ni Allah SWT ajar? Ada riwayat mengatakan, saya pernah tanya kepada guru saya, dia perterangkan, saya tanya apa yang Nabi Adam AS punya bahasa percakapan. Katanya Nabi Adam AS mampu bercakap dengan bahasa yang wujud di dunia ketika itu.
Arabnya, bahasa apa manusia yang boleh bercakap ketika itu, Nabi Adam tahu. Cerdik Nabi Adam. Jadi dia tahu dah. Jadi manusia dah bertamadun sejak manusia pertama lagi. Berpakaian, makan elok-elok, memasak, menggunakan api, semua tahu. Jangan kata kat cucu kita ni lah baju orang dulu, Flintstone katanya. Suasui ke morning dalam cerita Doremi tu. Suasui ke morning punya baju tu kan. Orang yang kejar Doremi, tiga orang tu kan, baju tak. Kalau nak tengok bukti lagi, siapakah Rasul selepas Nabi Adam? Adam, Idris, betul tak? Apa pekerjaan Nabi Idris, ibu-ibu? Tukang jahit, betul tak Haji kan? Tukang jahit. Tukang jahit pertama yang bekerja rasmi sebagai tukang jahit kat dunia ni, Nabi Idris alaihissalam. Seorang lelaki, hebat lelaki. Tu lelaki kalau menjahit, cantik hasil dia. Tu ramai mereka fashion lelaki, tapi masalahnya, sotong-sotong lembut-lembut ni masalahnya. Yang jumpa lelaki, dia kenyit mata kat lelaki. Kalau lembut, tak suka lelaki, okey lah. Memang dijadikan di jenis orangnya lembut apa. Tapi bila jumpa lelaki, dia kenyit mata tu masalah. Ha, yang sekarang kita hebat LGBT-LGBT tu kan, itulah. Kau dah lembut, kau suka pula lelaki. Kau bermisai masalahnya, macam tu. Mana boleh kat lelaki-lelaki ada anak pula kan? Tak boleh. Jadi, manusia pertama yang bekerja sebagai tukang jahit rasmi, Nabi Idris. Tapi kenapa ramai tukang jahit perempuan? Lelaki sikit-sikit. Kalau kat kampung-kampung ni, tukang jahit perempuan ni laku tempat saya. Sebab orang lelaki jahitnya cantik, hebat. Nabi Idris dulu tukang jahit pertama dalam sejarah manusia. Cuma lelaki ni kalau jadi tukang jahit, kita hantar baju kat dia nak jahit, hantar raya tahun ni, raya tahun depan pun dapat pakai. Tanggungnya banyak orang lelaki kan. Alasannya banyak, Allah tak siap ni, Allah tak sihat, Allah pergi mancing, Allah banyak tanggung. Orang perempuan, tempah nak pakai raya, bulan puasa, awal puasa dah siap dah. Punctuality atau ketepatan masa tu kelebihan orang perempuan. Tapi itulah dia, maknanya manusia dah bertamadun, dah berpakaian yang elok-elok, dah hidup orang dengan cara yang bertamadun. Jangan kata manusia ni kuno. Nabi Adam dulu cantik, tak berpakaian, tak. Dah diajar berpakaian, diajar hidup bertamadun. Di tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT, ajarlah anak cucu kita benda-benda yang benar kan. Macam Nabi Adam AS ni, ceritakan kehebatan Nabi Adam AS, ceritakan sifat Nabi Adam AS, ajarkan doa tu. Itu antara doa yang tertua saya baca tadi tu. Doa tu ditulis, disebut dalam Al-Quran, tetapi telah dibacakan ketika zaman Nabi Adam AS, Rabbana zalamna tadi tu. Jadi kalaulah moyang kita baca, takkan kita tak nak baca kan. Bacalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikan dia amalan. Antara yang tuan-tuan dan perempuan tak boleh lupa, doa ibu dan bapa, betul tak? Kita doa ibu dan bapa berapa kali sehari, ibu-ibu? Ada orang jawab kat saya kat tempat yang saya pergi, tempat lain lah. Saya tanya dia, berapa kali ibu-ibu, bapa-bapa doakan mak dan ayah, tak kira lah yang hidup atau meninggal dunia? Itu memang tanggungjawab seorang anak. Dia kata, banyak ustaz. Berapa banyak tu? 5. Saya kata, sikit. Orang putih kata banyak, more than one. Banyak, dia kata. Orang Arab sebut jamak lebih 3. 3, 4, 5 dan ke atas semua dikira banyak. Saya kata, sikit. Sebab apa? Saya tanya, mesti berdoa untuk ibu bapa lepas solat fardu, setiap solat fardu sekali. Betul ustaz? Baca sendiri ke? Bukan ustaz, dia kata. Aminkan doa imam. Buruk benar, kata yang tu. Malas benar. Kita ni mak dan ayah kita tu, ya Allah, kita tak tahu, kita tak tanya dia. Berapa kali mak kita doa ketika kita dalam perut? Setiap kali usap perut tu kan, setiap kali tendang, doa tu. Ayah kita yang keluar cari makan tu, doa tu. Untuk kita supaya anak-anak baik kita, bila dah lahir, dah besar, doa untuk dia 5 kali sehari. Sebab itulah kata guru saya, doa untuk ibu bapa ni kena tukar, convert orang Jawa cakap. Daripada doa, jadikan dia zikir. Sebab bila zikir dia jadi banyak, betul tak? Zikir dia jadi benda tu berkali-kali. Maknanya duduk-duduk saja kita baca, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Marahkan anak pun, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Barulah cantik kan. Ini tak, sambil memasak tu dia marah, semua orang dia marah. Tu kadang-kadang kita harapkan suami kita cari rezeki yang halal. Halal lah, dia bekerja betul-betul. Abang pula kalau beli makanan, beli ayam yang semulih betul-betul. Suami pilih kedai yang elok, dah semulih elok. Sampai kat bini hilang keberkatan. Sebab apa? Masak dalam keadaan marah kadang-kadang. Sambil memasak, sambil berletih. Kucing lalu, kena marah kucing. Anak lalu, anak kena tempik. Suami lalu, kena halau keluar. Orang tu balik kerja, nak peluk-peluk, pegang-pegang, peluk pinggang di belakang kan. Macam cerita Titanic. Wah, sudahlah. Terbiak nak mati ke, kata. Tapi tuan-tuan dan puan-puan ingat, ini banyak terjadi.
orang perempuan dia tolak suami nak bagi kata apa, suami nak peluk, dia kata oh tak pernah pernah buat dah bah, cucu dah 5 orang 6 orang hari ni pula nak peluk-peluk pinggang nak bagi kata apa, buang tabiat nak mati. Betul mati selalu ni, memang dia dah rasa diri dia nak pergi, betul tak? Bukan apa, dia Tuhan bagi rasa ni 100 hari nak mati dah ada tanda dah, cuma orang-orang tertentu pilihan Allah SWT yang imannya tinggi, takwanya hebat, Tuhan bagi rasa. Rasa tu tak boleh bercakap, tapi dengan tingkah laku kadang-kadang. Kadang itu 100 hari memang dah ada, 100 hari sebelum dia bagi tanda lah tu, dia nak manja kita last. Boleh jadi lagi sejam, boleh jadi lagi sehari, boleh jadi lagi sebulan, boleh jadi lagi setahun. Kita mana ngada nak bagi kita apa pula, orang kata buang tabiat nak mati. Sebenarnya dengar tu, kata ya Allah, kau mati betul, macam mana betul tak sampai setahun meninggal suami dia, meninggal kadang-kadang yang tak disangka-sangka kan, serangan jantung, menyesal, kenapalah aku tak bagi bayi kata apa tu, yang meraung dekat jenazah suami tu. Jadi bagi nak bagi kata apa kan, bagi. Sebab salah satu benda yang Nabi SAW buat, lagi 5 hari nak wafat, lepas kita sentuh Nabi Adam, kita sentuh pula junjungan besar Nabi kita SAW. Dalam kitab Rahiqul Maktum, lagi 5 hari nak wafat Nabi, lebih kurang 5 hari, Nabi duduk rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia pilih, masa tu isteri-isteri dia dah nampak Nabi SAW dah ada tanda-tanda orang yang tak lama nak pergi. Isteri-isteri dia kenal lah tanda-tanda tu, dia tahu suami dia dah lain. Jadi bila minggu tu Nabi tanya, minggu ni giliran rumah siapa? Isteri semua berpakat, sporting. Suamiku, ya Rasulullah, pilihlah rumah mana kau nak minggu ni, sebab kau dah tak sihat dah. Dia pilih rumah siapa? Sayyidatina Aisyah. Apa dia buat? 5 hari sebelum wafat, dia minta nak baring atas peha Sayyidatina Aisyah. Tak pernah Aisyah marah pun. Sebab apa? Memang lagi 5 hari nak pergi. Bila baring tu, apa yang dia buat? Nabi pejam mata. Kesan racun yang ditemakan masa hari Khaybar tu makin menampakkan kesannya. Jadi Aisyah tengok, sian suami aku tak sihat, tak larat buka mata, tak larat bercakap. Apa Aisyah buat? Beleter ke? Tak. Aisyah tidur sama-sama ke? Tak. Kita tengok suami lentok, kita lentok sekali. Tak. Dia buat ni, dia baca dua surah. Surah Nabi ajar, dia panggil surah Mu'awwadzatain. Surah yang kedudukannya lebih tinggi daripada surah yang lain. Fungsinya apa? Melindungi daripada ancaman benda yang nampak dan benda yang ghaib. Dua surah. Yang pertama surah Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ini amalan untuk isteri ni. Boleh juga suami pakai. Yang kedua Aisyah baca apa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha baca surah An-Nas. Suratul Nas. Dah habis baca tu, tu berdoa dengan doa-doa yang Nabi ajar, doa-doa syifa'. Kalau kita tak apa doa bahasa Melayu pun tak apa, Jawa, Banjar pun boleh. Atau bahasa Inggeris kan, in the name of God contohnya kan. Pulihkanlah suami aku kan. Jadikan suami aku sihat seperti sedia kala. Kemudian apa lagi Sayyidatina Aisyah buat? Dia hembuskan ke seluruh tubuh badan Nabi. Boleh kata ujung rambut sampai ujung kaki. Dah doa, dah baca dua surah, doa hembus. Kemudian dia ambil tangan Nabi yang penuh keberkatan ni, diusapkan ke dada Nabi semula. Maknanya dia ikhtiar. Selain makan ubat, doa isteri tu, doa isteri tu sangat dekat dengan suami. Jadi lepas ni kalau suami sakit, pergi klinik ubat tak jalan, isteri buat. Atau sebelum pergi klinik, isteri ikhtiar dulu. Doa isteri tu hebat sebenarnya. Bukan kita beleteh, domam sikit mana ngado, macam budak kocik manja. Baca. Itu kalau sakit yang nyata, sakit betul. Kalau sakit malah pergi masjid, buat macam mana? Jangan buat macam tu pula. Dia tengah duduk tengok TV, tengok bola, tengok wrestling kan, tak pergi masjid. Baca dua surah, baca doa. Fuh, daripada belakang mengamuk dia. Kau buat apa kau dapat ni katanya. Tiup-tiup ni. Kalau suami yang penyakit ni hati kan, payah nak pergi masjid, tak nak mengaji, cari air, air minum dia kan. Ikhtiarlah niat dengan keberkatan amalan-amalan isteri Nabi, amalan-amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baca-baca yang tadi tu, embus ke air, mudah-mudahan ada kesannya, biar minum. Jangan busuk dia lah, sebab dia sihat tu nanya. Hati tak sihat, mengamuk nanti kan. Tengah tengok TV cerita wrestling, kena tiup pula kan. Air macam pula kata. Jadi itulah, maknanya kita jangan sangka permintaan pelik-pelik tu, permintaan mengada-ngada, kadang-kadang dia nak pergi, kita tak tahu. Betul. Cuma janganlah over pelik pula kan. Mentang-mentang ustaz dah cakap tu kan. Baring kan, sayang. Nak baring, bagilah. Sayang, apa kata bagi saya, abang buka cawangan lagi satu. Takut tak lama dah. Itu memang betul tak lama, minta tak lama tu. Kau makan periuk tak kepala, saya tak jamin dia kan. Kita kadang-kadang ustaz-ustaz punya cakap ni dimanipulasi kan, ambil sekat-sekat. Macam kisah Nabi Adam AS dalam buku ni. Nabi Adam AS ketika mula-mula diciptakan, masih dalam syurga, di hadapan Allah SWT, Allah bentangkan, keluarkan daripada tulang sulbi dia semua keturunan dia, daripada yang awal sampai hari kiamat. Siapa? Banyak depan
depan Nabi Adam AS, depan Allah SWT. Kemudian setiap seorang tu antara dua mata dia ada cahaya keimanan antara dua mata. Ada yang terang, ada yang biasa, ada yang malam. Jadi dalam ramai-ramai itu Allah SWT cakap, ni keturunan kau. Ada seorang yang cahaya dia terang. Lain macam terang dia, menakjubkan. Jadi Nabi Adam ni dia, satu sifat Nabi Adam, dia suka bertanya kalau tak tahu. Itu manusia tak tahu kena bertanya, jangan buat pandai. Itu pengajaran. Dia bertanya, ya Allah Tuhanku, siapa hamba Allah yang terang cahaya keimanan antara dua mata dia ni? Jadi Allah SWT cakap, inilah anak keturunan kau. Nama dia Daud AS. Siapa dia? Nabi Daud. Seorang Rasul, raja yang naik dengan kemuliaan, dan alim orangnya, dan imannya hebat. Terang keimanan antara dua mata dia. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi. Itu dengan marah bini kita suka bertanya. Sebab sifat moyang kita suka bertanya. Bini memang suka tanya. Kenapa balik 9.50 daripada masjid? Biasa balik 9.45. Nak start motor lambat. Starter rosak, nak kena tendang tongkat. Biasa kalau tongkat 3 minit, 2 minit lagi buat apa? Memang orang perempuan detail dia tanya macam tu. Jangan marah. Sebab moyang kita pun banyak bertanya. Kemudian Allah sebut, Nabi Adam tanya, ya Allah, berapa umur orang hebat ni? Daud ni berapa umur ni? Sebab sejak azalinya ketika di hadapan Allah SWT, Nabi Adam maupun keturunan dia yang sampai hari kiamat tadi, Allah dah tetapkan ajal dia berapa tahun takat umur dia. Jadi Nabi Adam dapat 1,000. Nabi Adam ajal dia 1,000 tahun. Ajal dia. Kemudian Allah jawab, Adam, Daud ni dia punya umur dia sampai 60 tahun dia. Jadi Nabi Adam tanya lagi permintaan. Ish, dia kata kan, orangnya hebat, keimanannya terang antara dua mata, umur tak panjang 60 tahun, dia kata. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini permintaan dia minta. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku nak sedekahkan umur aku 40 tahun dekat Daud ni, boleh tak? Itulah terjadinya kali pertama dan kali terakhir. Boleh seorang manusia, yakni moyang kita, sedekahkan umur dia, sebagian umur dia, pada keturunan dia. Adam AS sedekahkan umurnya 40 tahun pada Nabi Daud AS. Allah perkenankan. Jadi 1,000 tolak 40 berapa? Tinggal 960 dekat Nabi Adam AS. Ajal 960. 40 tahun tolakkan ke Nabi Daud. Nabi Daud 60 tambah 40 jadi 100 tahun ajal. Panjang umur dia. Kemudian berlalulah kehidupan seperti biasa. Sampai Nabi Adam pun ajalnya tiba 960 tahun. Datang malaikat maut. Ini kelebihan pada Nabi dan Rasul. Bila nak cabut nyawa, malaikat akan datang dalam keadaan yang baik. Kan, sama ada dalam bentuk jelmaan manusia atau dalam bentuk yang asal. Dan akan bagi salam dan bagi tahu, minta izin nak cabut nyawa. Kita jangan buat pasal. Jangan tunggu malaikat bagi salam. Tak bagi salam dah. Tak tahu dah bagi salam semayang jenazah dah. Kan? Para Nabi dan Rasul tu kelebihan yang Allah letakkan. Jadi, Assalamualaikum, aku ni malaikat maut nak datang cabut nyawa kau. Nabi Adam, orang yang semua bongi. Tu bongi. Bongilah dia. Ui, dan punya ajal 1,000 tahun, kenapa aku datang 960 pula? Itu menunjukkan apa? Nabi Adam dah cerdik dah. Sejak zaman Nabi Adam, ilmu matematik dah ada. Betul tak? Tak boleh nak temerang. Nabi Adam dah memang pandai matematik dah. Dah memang Allah bagi dia ilmu matematik dah. Baru 960, 40 tahun lagi lah baru cabut. Kau datang awal ni. Malaikat tak marah. Malaikat ni dia makhluk yang taat. Wahai Nabi Allah Adam, barangkali kau lupa, aku ingatkan, engkau dah sedekahkan 40 tahun umur kau pada Daud AS. Jadi memang dah sampai masa kau dicabut nyawa. Jadi redahlah Nabi Adam, oh aku lupa. Itulah kerana aku lupa cabut nyawa 960 tahun. Jadi apa pengajaran dia lagi? Manusia memang lupa. Manusia mudah lupa, bukan Melayu je dah. Manusia memang pelupa. Sebab mewarisi sifat daripada moyang kita Nabi Adam AS. Sebab tu kadang-kadang kalau kita perasan suami kita pelupa, betul tak? Jangan marah. Kalau suami, jangan marah bini banyak tanya. Bini jangan marah, suami pelupa. Suruh beli daun sop, beli daun ketumbar. Jangan marah. Suruh beli garam alui, beli garam kasar. Jangan marah. Ha? Suruh pergi kedai, singgah kedai kopi. Tak balik-balik. Lupa lah. Dan satu je yang tak boleh guna alasannya. Ada seorang haji ni jumpa saya, ustaz. Nak tanya satu soalan. Kalau kita lupa bab ni, Allah tulis tak dosa kita? Kalau tak boleh tak kita kata ni dalam kategori lupa yang memang anak-anak Adam lupa. Apa dia? Saya terlupa saya dah ada bini. Saya pergi kahwin dengan seorang kata. Haji saya tak nak tanggungjawab dia kata. Saya tak nak bersebat Ali kata. Mana boleh lupa? Boleh bawa kereta sampai sepadan Thailand Kedah, ha, sampai Kelantan. WhatsApp takkan tak ada nombor bini, takkan bini tak call. Mana boleh lupa dia kata. Cuba buat lupa tu. Pandai dia. Ustaz mengajar kat depan pasal lupa dan dia kata. Dia terkahwin lagi seorang sebab lupa, tak pernah jadi lagi tuan-tuan. Kalau berani jadi lupa betul-betul nanti kalau periuk kena kat kepala kan.
lupa betul nanti. Tak adalah. Mana lupa tu fitrah manusia kan. Sebab tu kita kalau puasa terlupa, termakan, tak batal puasa kita. Dimaafkan sebab lupa tu fitrah manusia. Apa lagi? Subuh, kita terlajak subuh. Memang sebab lupa, tak sedar. Tak berdosa, tapi kita qada. Sebab memang manusia tu lupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT, manusia ni memang diciptakan dalam keadaan lemah. Sebab itu disebut oleh hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ataupun kesilapan, at-tawwabun, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lupa, kata cerita tentang lupa ni kan. Tak, memang kita ni sentiasa lupa, kena diingatkan. Ingatkan tentang solat, ingatkan tentang kasih sayang, ingatkan tentang tanggungjawab. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, ajal kita dah tertulis, tapi kita boleh berdoa supaya Allah panjangkan umur. Betul tak? Allah jauhkan penyakit bala daripada kita. Doa boleh menolak bala, doa boleh memanjangkan umur dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sayanglah suami kita, isteri kita kan, baring atau apa tu sunnah tu, dapat dapat bala tu bagi apa, suami baring atau apa. Ha? Minum daripada cawan yang sama dengan suami, contohnya kan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau minum air, dia akan minum daripada gelas yang sama. Isteri dia minum, dia tak rasa geli dia, walaupun dia tak makan petai, bini dia makan petai, sama-sama kongsi. Dan cuma makanan yang berbau ni makruh lah di sisi ini, fikahnya. Kerdas ke, jering ke, bawang merah, bawang putih ke, apa lagi, potai ke kan, bacang ke, yang berbau kuat lah, dia makanan yang makruh. Sebelum solat kena hilangkan bau dia. Jadi kongsi, Nabi kalau kongsi daripada gelas tu, bukan kongsi gelas, Nabi akan tanya dekat mana bibi isteri dia hinggap, dekat situ juga dia akan minum. Itu yang membangkitkan kasih sayang suami isteri ya? Banyak lagi. Kalau Nabi kita SAW, isteri-isteri dia kalau nak naik unta, dia tak biar naik sendiri dah. Memanjat, terkangkang-kangkang, tak ada. Dia yang akan jadi tangganya, dia tak cari tangga dia. Dia ulur dia punya lutut supaya isteri pijak naik atas unta tu. Baru betul, sayang punya romantik, dapat pahala sunnah Nabi. Tapi kita tak ada unta lah kat Johor ni dah. Kita buat apa? Kias dia apa? Kias dia buka pintu kereta kan? Berapa kali kita buka pintu kereta untuk isteri kita tahun ni? Dia tanya. Bila bini minta kadang-kadang, ah, itulah cerita tu. Kalau pergi Mekah kan, pergi ledang unta tu, teringat ustaz ngajar. Ustaz kata Nabi bini naik unta bagi lutut. Kita pun tengok sekarang kat ledang unta ni, buat sunnah Nabi masa ni dapat pahala. Dekat bumi Nabi pula tu Madinah. Sayang, meh cepat nak naik unta tu pijak lutut abang. Tapi jangan lupa tanya kapasiti dulu. Kalau tak tanya kapasiti dia, berapa tan metrik dia, takutlah kita ni spring tak apa nak elok kan. ACL lah apalah. Main nak ikut dia semacam dia, teringat saya sebut tu, perap terkeluar tulang lutut. Menyesal nanti tak dapat nak buat ibadah kan. Kias lah, kias dia buka pintu kereta kan. Berapa kali kita buka. Ini bila isteri minta, abang saya bawa barang banyak ni, buka lah pintu kereta. Ustaz Rayhan cakap hari tu, salah satu sunnah Nabi tu kan, kita meraihkan isteri kita, kita memanjang isteri kita buka pintu. Ha, kau ni sibuk nak buka pintu. Dia bukanya 5-5 pintu lah, dan buka 5-5 pintu. Pilih pintu mana nak masuk. Ha, ilah Allah. Tu bongi nama eh. Bongi bila bini minta buka pintu, buka pintu kereta kan. Tak adalah. Buat banyak benda lagi kan. Sebab saya ni tuan-tuan dan puan-puan, masa musim Maulidur Rasul, saya suka bawa benda yang makna kita sambut maulid bagus. Itu peringatan macam alam. Alam supaya kita kembali ingat Nabi. Tapi bila dah ingat tu, sepanjang tahun kena ingat. Makna maulid ni sepanjang tahun. Johor sepanjang tahun. Itu saya puji tu. Makna yang main-main, senang nak puji tu. Negeri Sembilan hebat. Sembilan negeri. Tapi tak maulid ni Johor. Sampai hujung tahun kan. Setahun buat. Jadi bawakan rasa cinta tu sepanjang tahun, sepanjang masa, setiap saat. Jadi saya kata, pergi satu tempat saya ceramah dekat Felda kat Negeri Sembilan. Nama dia Felda Palung, berapa tak boleh sebut. Kan? Bila ceramah, depan orang-orang tua, makcik-makcik ni, saya ceritalah tentang kehidupan suami isteri, cara Nabi ni. Walaupun dah tua, romantik tu kena ada, saya kata. Romantik tu adalah sunnah Nabi, layan dengan baik. Antaranya saya cerita minum yang gelas yang sama. Okey, boleh buat, dia kata kan. Yang penting jangan gigi palsu tertinggal. Okey, saya kata tak apa. Dia bergurau, macam-macam nenek-nenek ni, ibu-ibu ni, dia bergurau. Sambil kita ceramah, dia macam menyampuk. Saya tak ada masalah. Kita rasa benda tu seronok kan. Kemudian saya cerita naik yang unta tu, dia pun gelak lah apa semua kan. Tak larat lah ustaz. Nak naik kuda-kuda padi yang rendah pun tak larat ustaz. Nak naik unta pula, dia kata kan, nak melangkah. Kemudian saya cerita lagi. Ini cerita ni tentang orang besar lah. Orang nak kahwin. Nabi punya sayang bini sampai mandi pun, daripada bekas yang sama, siram menyiram air. Nabi siram kat bini dia, bini siram kat dia dalam satu bekas yang sama.
Yang tu dia terdiam. Nenek tadi, makcik tadi kan, ibu tadi terdiam. Ustaz, oh, dia kata, ni yang malas tanya soalan di tengah ni. Bukan ustaz, nak tanya sikit dia kata. Ustaz, bab mandi tu lah ustaz. Ha, dia kata, yang tu masalah sikit. Apa benda eh, saya panggil kan? Wan, panggil Wan kan? Nenek, apa dia Wan? Apa yang susah eh? Bukan apa ustaz, bukan rumah tak ada besen dah. Apa ada bukit air, dia kata. Besen kan? Bukan tak nak mandi dah, boleh sekejap mandi sekali, dia kata. Cuma tak sanggup nak tengok eh. Salah eh, atuk hidup lagi ada kat depan tu. Tak sanggup nak tengok eh. Saya ya ilah illallah, dia kata. Sebab tu kadang-kadang pemikiran manusia ni jauh pergi eh. Menyesal buka ruang soalan tengah-tengah ceramah. Faham tak? Tak sanggup nak tengok eh. Tak sanggup dan nak tengok eh. La ilah illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dia maknanya suburkan. Lebih daripada itu lagi sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, bila cerita tentang Nabi Adam ke apa-apa Nabi kita ya, alaihim ajma'in, bila cerita bukan sekadar ambil cara hidup mereka, ambil konsep cara dia. Kalau Nabi Adam suka minta ampun, kita suka minta ampun. Kalau mampu hafal doa yang sama, doa yang sama. Kalau Nabi Adam pun lupa, maknanya bila orang terlupa, kita maafkan. Sekali-sekali terjadi lupa. Kalau Nabi kita SAW, dia letakkan lutut, kita bukan sekadar ikut cara tu je. Kita ikut konsep romantik. Maknanya banyak lagi cara. Baca Quran sama-sama kan. Bila mana tak sihat, bagi peluang kot dia sekali-sekali nak baring atau peha ke semua. Tapi itulah. Bila tu saya kata yang peluk pinggang di belakang, saya ingat tahun lepas punya surat khabar. Metro. Seorang lelaki umur 60 lebih kot. 57 atau 60 lebih. Menerima 23 tetakan kat kepala. So, tengok lah, Allah, penuh ni tetakkan. Kenapa? Rupanya dia minta nak kahwin lagi seorang. Ni cerita lah ni pasal kahwin lagi. Ha? Ni berita metro, boleh buka ke internet. Dia minta nak kahwin lagi seorang kat bini dia, masa bini tengah potong sayur kat dapur. Orang Jawa sebut wrong time, wrong place. Salah, salah masa, salah tempat. Metro, saya tergelak seorang-seorang macam soal khabar. Agaknya saya bayangkan dia datang peluk di belakang, bini cakap, apa hal pula peluk ni? Ah, taklah, sekali-sekala kata, sayang apa dia? Orang tengah potong sayur kan? Mungkin potong daging yang besar. Boleh tak? Boleh apa? Abang nak kahwin dengan seorang. Pap, 23 kata kepala. Kata Allahu Akbar kata. Betul lah. Waktunya kena tepat. Masanya kena tepat. Keadaannya kena tepat kan manusia ni, keadaan. Sebab itu kita perlu mewarisi sifat hilmun, halim. Nabi dia bersifat halim dalam memimpin. Halim ni bertindak mengikut pemikiran yang waras. Dengan cara yang lemah lembut, berhikmah. Dengan cara yang disenangi orang. Sebab tu nak tegur tu, tegur elok-elok. Kadang-kadang nak tegur anak kita. Kita nak suruh cucu kita, anak kita, 7:30 tutup TV, pergi semayang. Kita tempik dia, dia bangun pergi masuk bilik air. Kita ambil alih tempat dia pula, tengok drama pula. Siapa nak dengar cakap, betul tak? Kepimpinan melalui teladan, betul tak? Orang muda, budak kecil, anak-anak, cucu-cucu ni, dia tak mendengar kata, dia lebih mengikut perbuatan. Tengok budak kecil, kita buka Quran, automatik walaupun tak tahu benda, dia pun ambil buku konon-konon Quran ikut kita baca. Dia tindakan. Mengikut tindakan orang-orang yang lebih tua daripada dia. Kita pula ambil alih. Habis. Sebab itu kita ni dalam masjid, surau, jadi ketua kampung, jadi adun, jadi ahli parlimen, jadi suami, jadi atuk, jadi tok nyang. Kalau nak bawa orang bawahan kita dengar cakap kita, guna satu perkataan. Perkataan ni berkesan. Perkataan dia kita, betul tak? Adik, tutup TV. Jom kita ambil wuduk sama-sama. Kita semayang jemaah sama-sama. Habis orang, bila guna kita ni, betul tak? Kita memacu perubahan, contohnya. Kita. Tapi tuan-tuan dan perempuan, saya belajar psikologi. 95%, 97%, insyaAllah betul. Dalam tu saya belajar, masa tu saya bimbang. Sebab apa? Orang yang bagi saya motivasi tu, talk tu. Dia kata, mengikut kajian psikologi, orang yang bercakap, angkat tangan lebih telinga, berkemungkinan besar 95% ke 97% dia menipu. Jadi perhatikan kalau orang bercakap. Sebab tu saya ceramah tangan saya macam ni. Tak kata masuk surga, semayang tiap-tiap malam kemulai saya sendiri. Tak kemulai tiap-tiap malam tuan kan. Tapi tak semua tepat lah kan. Kalau suami kita cakap kan, cerita peramli macam tu lah kan. Sumpah bang tak kahwin lagi kan. Ha, nampak? Mandi tiga tu kan, betul lah. Psikologi lah, psikologi. Bukan ada dalil Quran ke hadis, tapi psikologi. Orang yang bercakap angkat tangan lebih telinga ni, kemungkinan besar untuk menipu dia tinggi kemungkinan dia. Ha, saya cakap tu, kebiasalah kan. Ha, kita faham lah maknanya kalau sumpah kan anak kita pun kemungkinan terjadi. Kepimpinan melalui teladan, kita. Kita pergi semayang, kita buat benda baik, insyaAllah orang cahaya hati dengan kita. Sebab dakwah ni ibu-ibu, bapa-bapa, dia bukan menunjuk-nunjuk seorang buat. Tunjuk salah orang. Kau tu pergi semayang,
Orang tak suka ditunjuk, orang suka dipujuk. Pujuk juga. Orang tak suka tunjuk-tunjuk-tunjuk suruh buat, dia suka memujuk-ujuk. Jom. Daripada suruh pergi, jom pergi. Nombor dua, dakwah ni dia bukannya menyerang orang. Menyerang salah orang, kekurangan orang, tak. Dia menerang. Kau salah ni, tapi kau kena macam ni. Ha. Bukannya kau salah, neraka diam kau. Habis. Itulah kelemahan orang sekarang. Mungkin sebab tu orang tak nak dekat dengan kita. Orang lari daripada pergi surau. Orang lari daripada pergi majlis ilmu. Cara dia tu kan. Saya tak kisah. Carilah tiang pun, carilah dinding. Dah niat itikaf kalau dalam masjid kan. Dengar kuliah ustaz, alhamdulillah. Tidur pun dapat pahala. Saya dah bantu orang untuk dapat pahala dan biasakan diri duduk dalam masjid. Cuma ada beberapa surau saya pergi kat Negeri Sembilan. Saya mengajar kelas bulanan mingguan, ada surau. Time semayang 4 sof. Penuh. Lepas bagi salam, rupanya jin dia. Tinggal 1 sof setengah je atau 1 sof atau kurang yang dengar kitab yang saya mengajar. Tapi bila isyak, 4 sof balik. Saya rasa taman tu jin ramai duduk. Bukan manusia duduk. Time semayang 4 sof. Rugilah 30 minit, 40 minit punya tunggu kan. Pergi duduk rumah, tengok TV, tengok wrestling, dapat apa. Duduk kejap. Kalau ustaz tu muda pun kuliah tak sedap pun, kadang ada orang sebab punca ni tak sedap. Duduk je ambil keberkatan majlis ilmu tu, malikat legal-legal. Balik dia, boom, ustaz motor. Dia punya ganas ustaz motor tu memang betul-betul menusuk kalbu betul. Boom, dia kata balik. Bila sampai waktu isyak, dia datang balik kan. Kita masih ceramah, saya pula jadi keras juga. Oh, kau balik je. Sampai lepas waktu isyak pukul 9, aku tak semai isyak lagi, aku tak habis. Saya ceramah, keras, buat keras gitu kan. Dia datang, dia berdiri cakap pinggang kat cermin. Cermin kan tembus kan. Pondok. Pernah dia tu, dia start motor dia pergi mana majlis surau lain, tak tahulah. Bisa sama kerah, habis kata kan. Mana rugilah. Yang ceramah, fikir, percepatkan bagi orang tak tertunggu. Yang tu, lepas maghrib, tunggu kejap. Sebab apa? Kadang-kadang, hari ni je Tuhan bagi peluang sebenarnya kita dengar kuliah. Minggu depan kuliah ustaz tu, kita dah kat liang lahat dah. Itu saya kata, bila hari Jumaat nak sedekah kan. Ada duit sedekah betul-betul. Sebab Jumaat, pahala dia berganda-ganda kan. Jangan tunggu Jumaat akan datang. Tak apalah, minggu ni aku bagi RM1 je lah. Minggu depan aku bagi RM10. Betul, minggu depan orang lain yang bagi kan. Ninggal. Tak sempat jumpa Jumaat akan datang. Sebab tu kita, tahun ni aku tak dapat bangun qiyam lah Ramadan. Atau tahun ni aku tak dapat korban. Duit banyak dah pakai lah nak tukar kereta baru. Tahun depan punya korban. Kita yang terkorban dulu sebelum korban. Sebab kita tak tahu mati kita, betul tak? Ada orang lagi sehari nak mula ibadah haji meninggal. Tak sempat. Mana si haji dia? Ada kes tu, dia nak pergi umrah. Dia nak meninggal ke tanah suci. Sampai pun meninggal tak sempat terbang lagi. Itu ketentuan yang Allah SWT tetapkan. Jadi kita ni, bab kata Imam Ghazali, hidup kita ni mencorakkan bagaimana penyudah mati kita. Kalau kita ni kaki ibadah, mati tengah ibadah. Kalau kita ni kaki mengumpat, takut mati tengah mengumpat. Kalau kita kaki beli nombor ekor, takut mati tengah beli nombor ekor. Kalau suka laga ayam, takut mati tengah laga ayam. Dekat negara jiran kita, negara jiran kita, sana dia dah memang bercampur ampu aduk dengan kahwin, tak tukar agama salah satu, dengan tak perlu saya sebut negara apalah. Dan antara kelemahan dia orang memisahkan kehidupan dunia dengan agama. Dia imam-imam, petang lagi ayam. Pasar lagi ayam kat belakang rumah. Judi lagi ayam. Jadi kita tak boleh. Kita Islam, hidup kita pun mesti ikut tata cara disiplin undang-undang yang Islam tetapkan. Campaklah mana bumi pun, tetap kita takut nak langgar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu ibu-ibu, bapa-bapa yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, penutupnya, jadi saya sebut tentang itulah amalan-amalan tentang bagaimana nak jadi, selain daripada doa Nabi Adam tadi, amalan yang boleh kita amalkan untuk dapat lebih pengampunan daripada Allah SWT, selain daripada istighfar ni saya bawa pergi mana-mana. Saya ingatkan ni, istighfar yang biasa baca banyak. Kalau rasa dah cukup banyak, tambahkan istighfar yang lebih lagi. Dia punya power dia, kehebatan dia. Nama dia Sayyidul Istighfar. Dia sebut kat dalam hadis Nabi SAW, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ans. Lagi selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah banyak baca, rasa cukup. Tambah selawat yang Nabi sebut, hampir 8 riwayat yang sahih. Nabi sebut selawat ni power. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, selawat yang biasa ni ada tak lagi power? Ada, Nabi sebut. Selawatnya bernama selawat Ibrahimiyah. Apa dia ibu-ibu? Kita semua apa dah? Selawat dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Tapi jangan baca dalam solat aja. Maknanya baca di luar solat, jadikan amalan selawat harian kita. Dan jangan tunggu pergi tanah suci. Ini amalan orang kita.
Tolong ke salam dekat Nabi. Janganlah tunggu orang kita nak suci. Berapa kali dapat bagi salam dekat Nabi. Antara riwayat yang sahih, bila kita bagi salam dekat Nabi, mana bumi, mana pelusuk pun, malaikat akan sampaikan salam maupun selawat kepada baginda Nabi, dan Nabi akan jawab untuk kita. Jadi apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai. Ini kin salam ya kat Nabi ya. Banyak salam nak sampai kan. Keluar kertas kan. Kan terlupa rasa amanah tak tertanggung pula. Saya pernah. Kesian pakcik tu. Dia dengan mata rabun, ustaz. Ni list panjang ustaz. Doa orang, salam orang. La ilaha illallah. Latih orang tak kira yang kirim lagi tu. Kirim dop kering lah. Tahu dop kering. Biawak padang pasir. Ya? Sedap biawak padang pasir, sedap. Memang sedap. Dia rasa dia macam landak kalau pernah makan landak sikit. Boleh lah, daging dia berjalan lah. Tapi kita jangan anggap dia biawak. Kita anggap dia makanan je lah. Kan? Macam ada orang tak pandai makan landak, anggap tu lah. Arnab yang tak makan arnab, anggap tu ayam. Tapi benda tu boleh makan. Macam-macam lah, kirim jubah, kirim apa semua. Jadi, kita sampaikan terus salam kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup cara Islam, mati cara Islam. Hidup cara ahli syurga, insyaAllah pergi ke syurga. Cuma yang masalahnya, orang selalu kata, ustaz, ataupun orang-orang bertanya pada saya, ustaz, bagaimana nak masuk syurga yang senang selain daripada beramal? Cara dia senang je, kata guru saya. Orang alim ni, orang guru-guru ni, dia tak perlu nak sebut ayat Quran dengan hadis dulu. Kalau dia sebut Quran dengan hadis, terlentang kita, terkejut. Untuk menusuk kalbu. Senang. Dia kata kat anak murid dia, guru saya kata, ramai yang manusia ni, ramai manusia yang cakap dekat orang lain, cakap kat diri sendiri, nak masuk syurga. Tapi hidup tak macam ahli syurga. Macam mana kata nak masuk syurga, hidup tak macam ahli syurga. Ciri-ciri tu tak ada kat dunia. Nombor dua, dia kata, ada orang takut api neraka, panas bukan main api neraka kalau dengar ustaz cerita. Tapi perangai dia mengalahkan ahli neraka. Macam mana, dia kata? Kita melaungkan mulut kita, melaung-laung nak masuk syurga tapi tak hidup macam ahli syurga. Jadi mulai hari ni bangun tidur, niatlah. Bila kita bangun, kita dah ucap alhamdulillah Tuhan bagi kita hidup. Niat, ya Allah Tuhanku, hari ni aku nak hidup seperti seorang calon-calon ahli syurga kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah Tuhan akan lorongkan kehidupan seharian kita, kehidupan orang baik-baik yang layak masuk syurga. Niat tu kena ada dulu. Sebab tu nak pergi haji, niat dulu. Kan? Nak pergi buat baik, niat dulu. Dapat dah satu pahala. Nak buka cawangan, niat dulu. Kalau tak dapat masuk syurga, sebab Tuhan bagi kat syurga juga. Pasti masuk syurga lah. Kan? Niat dulu. Main tu bab niat ni. Sebab bab niat ni Nabi sebut, Allah sebut kepada Nabi kita SAW masa Isra' wal Mi'raj, hamba umat kau ni, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berniat buat baik, satu pahala bagi dia. Kalau dia buat betul baik, kau tambah lagi 10 kebaikan pahala dia. Mana dapat 11. Tapi kalau dia niat nak buat jahat, belum ada apa-apa lagi. Tapi kalau dia buat betul jahat, satu dosa untuk dia. Sebab itulah orang Jawa sebut, kalaulah orang yang 5 waktu pergi masjid, amalan banyak, tiba-tiba masuk neraka, there must be something wrong somewhere, orang Jawa sebut. Sebab apa? Dia dah buat semua benda kan, tapi tak masuk. Mungkin masalah hati. Hati yang tak ikhlas. Perbuatan yang tak menepati rukun-rukun ni. Tuan-tuan solat tak jaga rukun-rukun, tak menuntut ilmu solat yang betul. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan yang dikasih Allah SWT, niat buat baik. Tapi pastikan kejar kebaikan tu. Jangan sampai kesudah niat saja. Adalah satu tempat tu, haji tu, bini dia jadi manja. Dia dengar ustaz mengajar, niat dapat satu pahala. Dia berapa kali nak pergi masjid malam Jumaat, malam Khamis, malam Rabu kan, gagal nak pergi. Sebab bila nak pergi masjid je, bini nak makan tom yam. Batal balik. Dengan harapan, tak apa, hari ni niat dapat satu pahala pergi masjid. Esok dan pergi. Esok pagi bini nak makan lain pula. Tak apa, dapat satu pahala dan niat. Sampai kesudah satu pahala tu, lalas orang panggil haji tom yam. Orang kita tu teguk betul. Haji Tom Yam tu lah dia kata ni kan. Jadi niat-niat. Tapi baik tu kita kejar, usahakan sampai kita boleh laksanakan kebaikan tu. Dapat 11 pula. Bahkan lebih, bukan 11. Banyak-banyak-banyak lagi kebaikan. Jadi itulah Orang Negeri Sembilan sebut, senang aja. Biar lambek, jangan tak mula langsung. Faham kan? Biar lambek mula, tapi ya, biar lambat mula, tapi jangan tak mula-mula langsung kan. Ada orang ni dia dah lambat tapi tak pernah usaha untuk mula. Biar lambat asal selamat, bukan kan? Biar lambat asal selamat, lambat tak mula-mula payah. Biar lambat asalkan bermula. Biar lambat tapi kita ada rasa nak berubah jadi lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang kasih Allah SWT, mungkin setakat tu saja hari ini ya. Jadi pesan guru saya, mungkin dah sebut kot,
Guru saya ni orang Negeri Sembilan, dia pesan, dia kata, "Perehan, engkau besok kalau dah dah berjaya, dah jadi disebut jadi YB, tak jadi YB dah. Saya memang tak nak jadi YB pun. Sebab YB ni kalau dengar orang-orang sembang kau ada kopi, yang tu betul. B tu macam-macam, tak sanggup dengar. Macam-macam. Orang B tu teruk tu orang sekarang kan. Yang berhormat sedap kan. Bila dengar orang buka, ya Allah, B tu boleh kembang jadi 100 mata perkataan. Yang berni, yang bertu, yang ber... habis semua. Ya ilah Allah, hari-hari kena doa macam ni. Tak nak aku dah kata. Guru saya kata, kalau jadi YB, kok tak jadi YB, jadi pengerusi JKKK. Orang pun tak nak juga. Saya pun tak nak. Kok jadi ustaz atau penceramah, alhamdulillah. Doa guru dapat duduk depan berkongsi dengan orang. Eh, kau ni kena kerap pandang tiga Johnny muka. Dia kata, kau kena tengok tiga muka sambil ceramah. Jangan lupa, jangan tertinggal tengok tiga muka ni. Saya cakap, muka siapa ustaz? Muka Imam Bilal Siak kau, dia kata. Ada tu, muak tengok muka Bilal Imam Siak, dia kata. Tiga muka ni, yang pertama muka orang yang dengar-dengar. Pendengar-pendengar yang dekat depan kita. Yang penting sekali tengok, yang penting sekali tengok muka ibu-ibu dulu, dia kata. Tu saya kanan tak tinggal tengok. Sebab ibu-ibu ni syarat dia jelas. Kalau dia dah boring tu, dia dah kibih-kibih telokong tu. Walaupun Siti Khadijah tu. Macam ni. Itu dah latih lah tu, kena berhenti lah. Lepas tu baru berpindah pada kawan-kawan bapak. Sebab kawan bapak ni muka tak ada perasaan. Kadang-kadang hati tidur, mata je buka kan. Nabi kita hati tak pernah tidur, mata saja tidur. Yang umat dia hebat, mata tak tidur pun ustaz, hati tidur. Pembus pandangan kan. Pandang bapak-bapak lah. Bapak-bapak ni dia selalu petanda dia dua, dia kata. Dua kau kena tengok tindakan orang lelaki ni, orang jantan ni. Yang pertama, kalau dia dah lotok pinggang, Perap. Pertama. Yang kedua, kalau dia dah tumbuk poho ni bahaya. Tumbuk poho kan? Tumbuk poho. Sambil dongah. Dia kata, pertama kalau poho dia longoh, semut-semut kan? Poho longoh semut-semut. Tak apa dah, boleh tahan lagi. Boleh 5 minit lagi. Tapi kalau dia mukul, dia tak puas hati tumbuk poho tu, dia bukan semut-semut dah, bukan longoh. Dia sebenarnya goram nak menumbuk kau. Nak tumbuk kau tapi tak boleh. Takkan nak tumbuk ustaz kan? Takkan nak tumbuk penceramah. Tumbuklah poho sendiri. Saya pernah, kena duduk depan dia kan? Macam ni ada benda-benda. Abang henti lah tepek masa tu juga. Jam tu juga kau henti dia kat. Masa tu juga aku henti. Yang kedua, muka yang besar sikit ustaz saya kat. Muka apa ustaz? Godang sikit muka. Ha? Muka jam. Ha, sebab tu jam kena besar. Besar jam ni. Tapi kalau tuan-tuan sengah masjid dan surau tu, jam style lama kan? Yang berdiri punya jam tu kan? Ding dong. Lagi kalau boleh keluar burung tu, itu lagi bagus. Bunyi tu mana tahu lah pukul 9. Henti lah orang. Okey, kata ustaz, okey. Yang ketiga, muka yang paling besar sekali, godang sekali tu. Muka apa ustaz? Muka pintu apa? Muka pintu kan? Mana? Jadi sebab tu main peranan siap ni. Kalau ustaz tu dah overrun, 9 suku tak berhenti lagi, there must be something wrong somewhere ni. Siap main peranan, AJK. Pintu tak kotat pun buat kotat. Kadang-kadang sliding, buka. Ada tu kalau saya imam dua kat masjid, saya punya tok siak, dia kalau ustaz dah terlalu lama, dia akan sakit pinggang lenguh ataupun dia dah batal wuduk. Dia bukan sengaja, dia memang dia macam tu, bukan dia nak mengalau dia. Dia akan pergi ambil wuduk. Dia ni seorang yang suara dia lantang. Cakap pun macam bergaduh suara dia. Bila saya tengok dia bangun nak pergi ambil wuduk, okey mesti ustaz ni habis punya. Saya takkan nak suruh ustaz tu berhenti kan. Dengar dia kat belakang tu, berhenti orang. Berhenti pun untung saya ada siak macam tu. Tak payah saya nak bagi syarat ustaz tu tunjuk-tunjuk tumbuk pura tak payah. Kalau dia dia kumur-kumur tu, berhenti ustaz setakat. Dia memang macam tu, dia pukul 9.45 dia akan pergi keluar ambil wuduk. Tak ada niat, memang dia jenis macam tu. Berhenti orang. Jadi itulah tiga muka kena tengok kan. Jadi saya syukur tuan-tuan dan puan-puan. Jemaah Surah As-Salih ini ingat saya lagi kan. Jemput, bagi peluang ya. Moga-moga berpanjangan ukhuwah dan silaturahim kita. Dan saya berterima kasih juga. Saya duduk belakang dah ada orang perasan dah. Bukan kata suruh suka orang ya, perasan muka kita, mana orang ingat kita. Orang ni ha, bersedia menerima kita. Sebab saya pernah pergi satu surau ceramah. Saya pakai, tak pakai jubah. Saya pakai songkok hitam, pakai kurta, pakai swaslek. Lepas program dengan budak sekolah, tak sempat tukar baju. Jadi saya bekerja pergi, tak sempat. Saya semayang dekat R&R, semayang maghrib. Sampai nak terus ceramah lah. Berlari ni buat buku macam ni. Sampai pintu ada haji tahan saya. Kau nak pergi mana ni? Yeah. Inilah dia orang muda. Maghrib tak nak jemaah. Datang surau nak makan free. Padu lah tu haji, dia kata kan. Ha, terkobi-kobi dia kata kan. Ha, sini, ada benda nak minta tolong ni. Tu, pengadang papan orang perempuan tu tolong angkat sekali. Ustaz angkat. Akibat tak kaji, siapa nak datang, ceramah.
tak kenal muka dia. AJK datang sesekali, tapi AJK angkat papan, tak apalah, terkulak-kulak lah saya duduk. Sampai isu-isu kenal lah, dia jemput penceramah kita tanpa melengahkan masa. Ha? Al-Fadhil, Ustaz Piyu Raihan, saya bangun. Dia dah macam tu dah. Tuan-tuan, habis. Saya ceramah, saya pandang dia. Hari tu ceramah pun tajuk sebut saya bagi-bagi dia juga. Dia kata, kita macam tu lah. Pogang jawatan AJK, surau jangan pergi. Lepas tu, penceramah nak datang, tak kondang penceramah dia. Wah, macam tu dah. Lepas isyak kan ada makan-makan kan. Orang lain makan, dia seorang dia berzikir. Zikir dia sama macam Piramli. Maafkan kami, maaf Ustaz. Maaf Ustaz, maaf Ustaz. Oh, sudah kata. Saya kata kat Haji, saya gurau. Gurau tu penutup lah, saya kata. Haji, tak apa, tak ada masalah. Tak perasan tu biasa, lupa, tak kenal ni, tak apa. Cuma saya tanya Haji, ni andai. Andai dalam poket Haji ada 2 juta. Saya kata, saya maafkan Haji, saya nak Haji bagi 1 juta. Haji bagi tak? Jangan jatuh Ustaz. Kalau ada, saya bagi Ustaz. Saya baik tak ada 1 juta, dah dapat 1 juta gitu. Angkat papan ibu-ibu. Dahlah kau nak tuduh nak makan free. Kau nak tuduh tak semayang jemaah. Kau nak angkat papan. Kau nak tempik. Mana pentinglah. Kita kalau ada orang tetamu nak datang kan. Tetamu ni Nabi letak tinggi. Nabi sebut dalam satu hadis yang penutup. Nabi sebut, Nabi ikatkan dengan tauhid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetamu. Dan tuan rumah juga berhak dihormati oleh tetamu dia. Sama-sama adab tetamu melayan tuan rumah layan tetamu, dan tetamu perlu beradab dengan tuan rumah. Saya tak marah, saya tu tak apalah. Memang dia nak ceramah juga, tak apalah, angkat papan pun kan. Tapi itulah betapa salahnya dia sanggup bagi sejuta, tapi dia tak ada 1 juta tuan-tuan dan puan. Tapi itulah, jadi kajilah maknanya kan. Bertindak jangan melulu, beringat sebelum kena. Ya? Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Ya? Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Ya? Minta maaf kalau ada gua-gua. Tak adalah orang Negeri Sembilan dia cakap, dia contoh tu saya bagi contoh masyarakat, mudah faham. Jadilah kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, bila kita tak kenal Tuhan, tak kenal diri kita. Itu kata-kata ulama. Bila kita tak kenal asal-usul kita, kita tak sedar diri kita siapa. Jadi mungkin mudah-mudahan malam ni tahu sedikit pasal Nabi Adam, bagaimana kisah hidup dia, dapat meletakkan kembali diri kita di landasan sebagai seorang abdun ataupun hamba kepada Allah Subhanahu Taala, Tuhan yang satu yang memiliki segala kesempurnaan pada diri dia. Segala yang baik datang dari Allah, yang kurang diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih banyak. Terima kasih.